salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Bupati yang berkesempatan hadir pada sore yang berbahagia ini, siang menjelang sore. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu Kadis yang berkesempatan juga hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan kepala desa, Ibu PKK, dan para hadirin yang kami muliakan. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini insyaallah kita bisa dikunjungi oleh Ibu Bupati kita yang notabene-nya orang kita sendiri, orang Iri. Nah, tepatnya di Pasir Selam Jaya. Sangat bangga sekali bisa dikunjungi. Ini adalah kunjungan pertama Ibu ketika saya jadi camat di Kecamatan Diri ini. Jadi kalau ada kejanggalan penyambutan kami Bu, mohon maaf kalau seandainya kurang apalah namanya. Saya agak apa juga ini. Nah, ini ketika ketemu dengan bupati agak grogi sedikit. Jadi di Edison toko Karya Agung, barangkali Ibu pasti tahu itu Pak Haji itu dengan Ibu Piet, guru SD berapa itu, SD 6 dulu kalau tak salah. Jadi luasnya lebih kurang 6 hektar itu, sampai di sana tuh Bu, di sebelahan dengan rumah makan Siliwangi itu dilewati dia, dia ngelimpung itu ini dengan ngelimpung pisang. Karena untuk sementara kalau durian ini apabila ditanam tanpa pelindung dia agak apa sedikit. Jadi ya, atau yang sudah di yang dekat-dekat sini aja lah, yang dekat-dekat sini nanti kalau perlu Ibu yang bawa apa itu agregnya tuh. Kalau di agreg jatuh sapi tak tukar. Ada yang nyambut Bu, ada yang nyambut. Kita tukar sambut Ibu yang tukang agreg kita sambut. Nah, ini nama kami Zainuddin. Asalnya desa Serumpun Jaya ini. Bukalah masker itu Bu, biar nampak Ibu kita ini. Ayo Bu, buka Bu. Buka sikit Bu. Itu dia SMP Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi tempat tugasnya ini Bu, se-kabupaten. Di asal SMP adalah dia. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama-sama kita Bu, Bapak Ibu Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Bu Butet kayaknya udah gak asing lagi juga dengan Ibu-Ibu PKK Dinas Ketahanan Pangan, Bu Evi ini PLT di Perindak, ada Kasat PP, ada Kabak Protokol, tadi juga ada Kepala Dinas Pertanian mungkin lagi di jalan nih. Nah, ini khususnya kita panen pisang nih di bidangnya Bu Butet, tapi diolahnya nanti bidang Bu Evi nanti pemasarannya. Yang sama-sama kita hormati Camat Liri beserta seluruh jajarannya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta seluruh anggota. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak Kepala Desa se-Kecamatan Liri beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya hari ini kita masih diberikan kesehatan. Walaupun kita hari ini kondisinya berpuasa, namun saya lihat ibu-ibu bapak-bapaknya semangat sekali. Itu semangat ketemu saya atau saya nggak tahu semangat pulang nanti bawa pisang nih untuk buka puasa. Dua-duanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya karena kita memasuki bulan suci Ramadan,
sepertinya tidak asing lagi kita dengan dunia. Kegiatan kita hari ini luar biasa sekali. Harapan saya tentunya terutama dengan keberadaan kebun pisang seluas lebih kurang 6 hektar ini, harapannya bisa menjadi salah satu penyokong perekonomian masyarakat yang ada di sekitar Desa Sidomulyo ini. Dan juga tentunya saya berharap pisang ini tidak hanya kita jual sebagai bahan baku saja, tetapi ada di sini peran ibu-ibu khususnya bagaimana mengolah pisang ini. Tidak hanya kita buat jadi kolak saja, namun menjelang lebaran biasanya ibu-ibu buat keripik. Ibu-ibu mengolahnya jadi kue kering maupun kue basah. Nah, kemudian nanti yang otomatis nilai jualnya akan bertambah lagi. Kalau ibu-ibu satu sisir pisang dijual 10.000, kalau diolah mungkin bisa menjadi 20 ataupun terolahnya. Ini kan ada timbal baliknya. Keuntungannya tidak hanya yang dirasakan oleh Pak Edison, tetapi ibu-ibu yang ada di sekitar ini juga terbantu. Terbantulah ya Bu untuk beli gamis baru untuk lebaran nantinya. Bisa untuk foto-foto, upload di Facebook ya Bu ya. Namun kita tahu dan kita rasakan juga dengan keberadaan pisang ini yang memang sudah puluhan tahun. Saya ingat di tahun 90-an yang lalu, orang tua saya, bapak saya juga jadi pengumpul pisang sekabupaten Inhu yang dikirim ke Jakarta. Namun seiring waktu, bertambahnya waktu, muncullah hama kepada pisang ini. Yang layu, yang buahnya tidak maksimal, yang busuk. Yang di luarnya bagus, tapi dalamnya busuk ya Bu ya. Dulu maupun dari Dinas Pertanian, bagaimana caranya kita melakukan penelitian untuk mencari obatnya. Apalagi saya lihat nampaknya Pak Edison ini sudah mempersiapkan panen pisangnya ini mendekati lebaran. Karena ibu-ibu pasti nyari buat keripik pisang. Jadi kalau tidak ada keripik pisang di rumahnya, tak abdol ya Bu. Lama nantinya. Kalau kue basah pastinya 2-3 hari sudah tidak bisa lagi. Nah selain itu, diharapkan di sini juga menjadi sentra pembibitannya, pembibitan pisang yang nanti bisa kita pasarkan ataupun kita kirimkan ke Kabupaten Indragiri Hulu terlebih dahulu. Supaya harapan kami, salah satu desa di kecamatan itu ada komoditas unggulannya. Misalnya Sidomulyo ini komoditas unggulannya ada pisang, ada durian. Nah nanti di Liri area apa komoditas unggulannya, supaya kalau ada yang datang ke Liri, oh tahu ini dari desa Sidomulyo, ini tahu dari desa Liri, Mekarsari dan lain-lainnya. Nah tentunya untuk menjadikan salah satu desa ini prioritas ataupun produk unggulan, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri Bu. Tidak bisa Pak Camat saja atau Pak Kades atau Ibu Kecamatan saja Liri. Karena masyarakat sekarang janganlah lagi kita berliburnya keluar kota, janganlah lagi keluar daerah ke kabupaten-kabupaten tetangga. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah kita. Nanti mana tahu saya di Rengat sudah setiap hari lewat Danau Raja, mungkin mau lihat kebun pisang, datang saya ke sini ataupun ajak yang lainnya. Mungkin ibu-ibu PKK arisan bulanannya udah bosan di kantor, bawa di kebun. Sekalian berlibur, sekalian refresh otak ya Bu ya. Panen pisang, apalagi kalau panen durian Bu. Kalau panen durian jangan diam-diam Bu. Panggil kami yang di kabupaten ya Bu tadi. Mengapresiasi kepada Pak Edison dan juga melalui Karya Agung Group yang mana bisa memanfaatkan lahan ini. Dengan harapan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan keberadaan lahan ini bisa juga membantu menyokong perekonomian masyarakat yang ada di sekitar wilayah perkebunan ini. Dan harapan saya Pak Camat, tidak hanya di daerah sini saja, tidak hanya di lahan 6 hektar ini saja, tetapi bagaimana para kades memanfaatkan lahan-lahan yang ada di daerahnya masing-masing, apakah itu dijadikan lahan perkebunan ataupun agrowisata ataupun yang lain-lainnya yang bisa menarik minat para wisatawan untuk datang ke daerahnya, sehingga bisa menambah PAD-nya nanti. Terakhir saya mengimbau dan mengajak kita semua,
Alhamdulillah tentunya semenjak tahun 2019 tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan yang memang menimbulkan bencana asap. Tentunya saya mengapresiasi ini berkat kerjasama kita bersama dan juga tentunya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Namun jangan sampai terlena, kita harus tetap menjaga kondusivitas di lingkungan, jangan sampai membakar lahan ataupun membuka lahan dengan cara membakar agar tidak ada muncul kebakaran hutan dan lahan. Dan juga terakhir, wabah COVID-19 masih ada, belum berakhir, jangan sampai lengah, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya juga bersyukur untuk tahun ini kita bisa merayakan bulan suci Ramadan, kita bisa beribadah dengan lebih leluasa lagi dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Kita masih boleh tarawih, kita masih boleh beribadah yang lainnya, namun untuk pemerintahan kita tidak boleh melakukan buka bersama. Jadi bukannya di rumah masing-masing, namun tetap boleh melakukan tarawih dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, mengimbau juga nih, karena sudah 2 tahun ibu-ibu bapak-bapak tidak pulang kampung, biasanya karena ada pelonggaran nanti bakalan pulang kampung sepertinya nih tahun ini. Nah, saya mengimbau syarat utama sekarang yang dikeluarkan oleh Pak Presiden adalah kita harus melakukan booster. Nah, bagi ibu-ibu yang belum vaksin 1, 2, ataupun vaksin 3, mohon segera lakukan proses vaksinasi. Jangan nanti udah seminggu mau lebaran baru berbondong-bondong, baru mau booster. Kasihan nanti para petugasnya kewalahan. Kita setiap hari tetap membuka vaksinasi, namun malam hari. Jadi ibu mau pulang kampung, silakan, namun tetap cara-caranya harus kita lakukan Indragiri dulu. Mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa beribadah lebih baik lagi, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tentunya harapan kita selalu sehat walafiat, jauh dari segala bencana, jauh dari segala mara bahaya. Dan mohon doanya, semoga Kabupaten Indragiri Hulu tetap aman, tetap sejahtera, tetap damai, tidak ada bencana-bencana apapun. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Pak Edi sendiri. Halo, ini saya udah kenal. Saya mohon maaf. Nah, ini yang itu. Ah. Ini ibunya. Kalau ada waktu besar. Ah. Ini Pak Edi kenal. Anak kenal saya anak Pak Edi. Baju bu. Awas ya. Baju tet. Nggak air hujan. Yang tahu jenis pisangnya. Nah, tuh. Ya,
panen panjang. Bu akan sampaikan. Ya, yang jelas tentunya saya mengapresiasi sekali kepada Kecamatan Lirik karena hari ini ada dua lokasi yang kita tinjau. Yang pertama tadi di Desa Sidomulyo kita melakukan kegiatan panen pisang perdana, pisang kepok. Nah, alhamdulillah kita lihat di sana pisangnya sangat bagus-bagus. Tentunya harapan kita, Pemda, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berharap untuk produksi pisang ini tidak hanya kita jual sebagai bahan baku saja, tetapi bagaimana dengan keberadaan lebih kurang 6 hektar perkebunan pisang ini bisa menyokong perekonomian masyarakat yang ada sekitar. Dengan keberadaan perkebunan pisang sebanyak 6 hektar ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang ada di sekitar dengan mengolahnya kembali, tidak hanya dijual sebagai bahan baku, tapi bisa kita olah menjadi keripik, menjadi kue basah ataupun kue kering yang nanti akan menambah nilai tambah. Dan juga tentunya bisa bermanfaat juga bagi masyarakat yang bawa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan juga Dinas Perindak. Tadi kan sebelumnya kita sudah melihat perkebunan pisang, yang mana itu di bidangnya Dinas Ketahanan Pangan. Dan juga tentunya harapan seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya sampai kepada bahan baku saja, tetapi bisa kita olah yang nantinya bisa kita pasarkan, kita bantu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dan juga perlu saya sampaikan, kita di Dinas Perindak, kita juga mempunyai sentra promosi yang berada di depan Danau Raja, yang nantinya tempat ini bisa untuk menjadi tempat penitipan seperti kue-kue kering ataupun hasil-hasil UMKM masyarakat yang ada di sekitaran Kabupaten Indragiri Hulu. Dan juga harapan kita bersama ke depannya, setelah para pelaku UMKM ini memiliki izin, bisa kita bantu untuk memasarkan ke minimarket-minimarket yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.